kita nggak jualan toge, sorry. Kita sebenarnya adalah game developer. Jadi ini saya ambil foto di sini ada toge di dalam keyboard yang menggambarkan kita toge, tapi kita juga digital gitu. Maksudnya. Jadi kenapa namanya toge? Sebenarnya awalnya kita waktu itu mulai pada saat saya masih lagi kuliah di Australia. Nah, di situ kan orang-orang bule-bule semua kan. Terus waktu itu kita lagi tugas akhir, disuruh pilih satu kelompok. Terus kasih nama apa ya? Wah, kita karena tim kita kebetulan orang Indonesia semua. Ya udah, kita namanya goblokin aja lah. Toge gitu. Enggak ada yang tahu juga kan. Nah, ternyata orang bule kalau baca toge itu mereka bilangnya tuh atau tuji. Jadi sounds kind of cool gitu. Nah, terus ini adalah tugas akhir kita waktu itu. Kita bikin facial animation buat mendidik orang yang kebetulan tuli untuk bisa belajar bicara. Jadi di sini dia bisa latihan ngomong halo gitu. Jadi ada kata halo, terus mulutnya gerak, terus nanti orang bisa, dia bisa latihan sambil liatin model tadi. Nah, setelah kita lulus, mau kemana nih? Kebetulan karena kita passion memang di game, jadi saya sempat bekerja di perusahaan game, waktu join Matahari Studios, teman saya udah pernah mencar, akhirnya di tahun 2009 kita, saya kumpulin lagi teman saya, terus yaudah kita joinan aja, kita bikin game. Mulai kita kerja di garasi. Nah, ini game pertama kita yang kita bikin. Ini game zombie, kebetulan karena saya demen banget yang namanya zombie. Apalagi ya, yang semua berhubungan dengan darah-darah, zombie, tembak-tembakan. Nah, jadi kita bikin game yang kurang lebih ke situ. Jadi kita bikin game zombie-zombian. Game kedua kita juga zombie lagi. Nah, kebetulan game ini lumayan sukses. Waktu itu, sampai sekarang game ini udah dimainin lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia. Game ini bisa dimainin di website, di internet. Dan ini udah sempat menang beberapa award. Kita juga gara-gara game ini diundang untuk presentasi di Seattle, di Amerika Serikat, di dalam acara yang namanya Casual Connect. Nah, karena game, karena kesuksesan kita udah, yang udah kita dapat juga, kita akhirnya bisa ekspansi, kita bisa tambah tim orang. Jadi tadinya cuma 2 orang, saya sama teman saya Sudarmin, kita akhirnya bisa rekrut orang baru nih, namanya AJ waktu itu, dia badannya gede banget, makanya kita ambil foto itu tadi. Nah, gak cuma nambah orang, kita juga akhirnya bisa dapat kantor. Jadi dari tadinya cuma di kamar tidur, ke garasi, akhirnya kita bisa sewa kantor. Kita sewa kantor waktu itu di BSD. Ini waktu itu kita lagi bersih-bersih kalau nggak salah. Nah, jadi game kita, walaupun kita cuma dari apa ya, dari passion, tapi kita game-game yang kita bikin bisa menghasilkan uang yang ya dibilang nggak cukup, nggak sedikit lah gitu, lumayan banyak. Jadi kita bisa bertumbuh dan kita mulai benar-benar dari modal nol. Kita nggak pakai pinjaman uang, kita nggak minta uang kemana-mana. Itu benar-benar modal laptop, otak, dan uang yang kita simpen, tabungan yang ada. Nah, dari kesuksesan kita juga, kita sempat di interview oleh beberapa media, waktu itu Tempo sama juga PC Games. Jadi ini foto waktu itu di kantor kita, seolah-olah kita di kantor kita karena ada alat-alat musik, tapi saya sendiri nggak bisa main musik, jadi saya bergaya doang, pengen gitar, loncat-loncat. Kita juga jadi nggak cuman kerja, tapi kita ada funnya juga gitu di dalamnya. Jadi kita ada nginep bareng di kantor, terus habis itu kita ada banyak acara, cuman yang bisa saya dapat cuma foto ini, jadi yaudahlah, tempel aja. Terus karena tadi Game Infectionator itu sukses, tadi saya bilang kita di-invite ke Amerika untuk jadi pembicara dan showcase produk apa game yang kita bikin. Dan kebetulan panitia mereka nggak menyediakan nggak dibayarin, untuk kita bayar sendiri tiket kesananya. Tapi ya udahlah, kita coba nekat aja. Nah, pas nyampe di Amerika, karena saya sendirian, nggak ditemenin siapa-siapa, yang sana bingung nih mau ngomong sama siapa. Terus saya ketemu nih, oh ada orang Asia juga nih, ajak ngobrol aja. Ternyata dia adalah senior programmer untuk Bungie. Mereka bikin game Halo, kalau yang tahu game Xbox ya. Halo salah satu game terpopuler, dan saya ajak ngobrol senior programmernya waktu itu gara-gara nggak ada teman aja, jadi ya saya ajak ngobrol. Terus kita di sana juga ketemu developer-developer lain dari berbagai macam negara. Kita bisa sharing gimana sih game development itu, terus ide apa aja yang mereka punya, kita saling berbagi, terus kita saling kenal-kenalan. Nah, ini akhirnya saya ketemu juga CEO dari Mochimedia. Nah, mereka itu adalah perusahaan, sebenarnya perusahaan apa ya, advertising, in-game advertising untuk Flash. Dan baru-baru itu mereka diakuisisi oleh perusahaan yang namanya Shanda dari Cina, sebesar $80 juta.
gede banget, padahal dia umurnya baru berapa 30 tahun belum nyampe, masih muda banget, dan mereka dia udah tajir luar biasa. Terus ya udah kita kenal-kenalan, akhirnya dia memberikan funding untuk kita develop sebuah game yang namanya Planetary Conflict. Nah, ini tadi yang Mas Adon sharing, game yang kita kerjasama bareng. Jadi Planetary Conflict ini kita kerjain bareng-bareng tiga studio, Otogi Productions, Jotter, dan juga Komodos. Artnya dari Komodos dan Jotter untuk 2D artnya, gambarnya. Dan game ini menang award di San Francisco. Waktu itu Flash Gaming Summit, kita menang untuk Best Multiplayer Game. Jadi game ini adalah game sosial multiplayer untuk bisa dimainkan lewat Facebook. Kalian bisa invite teman untuk join, bikin satu pasukan, ngadu sama orang lain. Nah, ini kita foto bersama dengan developer-developernya, Toge, terus ada Jotter, ada juga Komodos. Kita setelah kita menangin award, kita ada acara yang namanya Game Developer Gathering waktu itu di Jakarta. Kita kumpulin semua developernya, kita sharing-sharing, kita ketemuan. Nah, so what's next? Kita sekarang lagi ngembangin ke arahnya multi-platform games. Jadi kita bikin game, nggak cuma untuk satu platform aja, tapi untuk ke mobile, iya, iPhone, iPad, Android, terus juga ke web. Jadi ya itulah, makanya waktunya habis. Iya, waktunya habis.